Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair, amma ba'd. Muslimin yang dirahmati Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung balik bacaan kitab Wishahul Afrah muka surat 22. Kita sambung perbincangan kita semalam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan disyaratkan pula mengetahui dengan kaifiat sembahyang. Kemudian syarat sah sembahyang lagi, dia kata syarat dia, orang yang nak sembahyang, dia kena tahu cara-cara mengerjakan sembahyang. Maknanya dia tak boleh tiru ikut. Dia tengok depa sembahyang tu, ya, tengok kita sembahyang, lepas tu pakat turut. Ya, baca apa turut baca. Tanya, tahu dah cara, saya ikut orang. Ya. Ha, tak boleh lah, tak sah. Makna dia apa? Maknanya kita nak sembahyang ni kena ada ilmu. Kena menuntut ilmu, ya. Sama ada kita baca kitab ataupun kita menuntut ilmu terus melalui praktikal dia, sambil diberikan apa nama maklumat-maklumat tentang cara mengerjakan sembahyang, ya. Baik. Tapi dia kena ada ilmu lah. Kadang-kadang kita belajar saja daripada kitab, kita tak praktikal tu tak munasabah sembahyang ni kalau tak praktikal. Belajar dulu, lepas tu saya belajar tu semayang. Dan kita khatam 5 kali dah. Semayang lagi, dah lagi. La ilaha illallah. Ha, pelik eh. Kan? Baik. Jadi, syarat dia kena tahu cara mengerjakan semayang, kaifiat. Maknanya dia kena ada ilmu, pengetahuan cara mengerjakan ibadah semayang tu. Baik. Dengan bahawa membeza ia dengan segala fardunya, dengan bahawa membeza ia segala fardunya daripada segala sunatnya. Baik, bila dia belajar tentang ibadah sembahyang, isi dalam ibadah sembahyang tu dia ada yang dipanggil dengan fardu ataupun rukun. Hak kita duk buat tu kan, pergerakan sembahyang, bacaan dalam sembahyang yang kita buat semua ni, dalam tu dia ada, di dalam dia terdiri daripada fardu atau dipanggil rukun. Fardu pun orang panggil juga. Ha, rukun fardu ni mesti kena buat. Kita nak buat rumah, rukun dia apa? Bata, simen, besi, ya. Ha, kemudian apa? Tiang, bumbung. Kemudian kena ada apa nama ni, kuda-kuda dia, ada semua ni apa nama, kena buat rangka atas untuk bumbung tu, bumbung tu sendiri kena ada. Itu orang panggil rukun dia. Ada orang buat rumah, bumbung tak ada, tak ada kan. Jadi ni orang nama dia rukun, faham kan? Melabak macam tu senang. Baik. Jadi kita kena kenal apa dia rukun sembahyang ni, mesti kena buat. Tak buat tak sah sembahyang. Kemudian bila kita belajar tentang cara sembahyang, kita dah kenal lah apa dia yang kita buat tu. Rukun ke, kemudian sunat ke. Kalau kita tahu rukun saja pun tak apa dah. Maknanya selain daripada rukun tu, itu kita kira sebagai sunat. Habis tak boleh pi dah lah otak nak mengaji, tua-tua ni maklum kata lah kan. Tak ingat kan. Apai 3-4 kali tak ingat. Baik. Bagi ingat fardu sudah. Ingat rukun. Hak sunat tak ingat tak apa. Tapi kita duk buat dah hari-hari.
yang kita buat rukun tu, kemudian yang yang lain pada rukun tu, yang tu nama dia sunat. Ha, kan? Baik, kalau kita boleh beza di antara fardu rukun dengan sunat, hak mana rukun, hak mana sunat, ha, yang tu kira kita dah tahu kaifiat sembahyang. Ha, cara sembahyang tu kita tahu dah, kan? Ha, contoh kalau tanya apa nama rukuk tu sunat ke rukun ke? Ada kata rukun, tak apa dah. Baca selawat tu, selawat atas Nabi ni, ha, sunat ke rukun ke? Ada kata rukun, ha, tak apa dah. Baca tang mana selawat tu? Ha, lepas tahiyat akhir. Oh, tak apa lah tu. Ha, ni. Ha, kalau dia kata baca selawat tu masa tahiyat awal, ha, yang tu masalah. Ni, ha, rukun baca selawat. Tang mana baca selawat? Tahiyat awal dia kata. Ha, mak tahiyat awal tu sunat. Ha, dia tak, tak kenal dah. Dia tak kenal dah. Kan? Baik, dia boleh beza di antara fardu dengan rukun. Baik, nah. Kalau tak boleh beza, tanya dia ni baca Fatihah ni wajib tak tahu. Saya belajar dia pun belajar macam tu, buat tu tak tahu wajib rukun apa, tak tahu lah, ikut dia. Kan? Ha, kalau tak baca, tengoklah kalau rajin baca. Ha, itu masalah. Ya, itu maknanya dia tak tahu cara sembahyang. Bahkan jika diiktiqad, bahkan jika diiktiqad ia akan sekaliannya fardu atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat, dan tiada membezakan akan dia. Baik, kalau kata dia pegang dalam hati dia iktiqad, hak dia buat ni semua fardu, dia kira borong terus. Start daripada takbiratul ihram, eh, semualah baca tahiyat awal apa semua tu, hak yang sunat-sunat pun dia kira borong. Apa hak dia buat dalam sembahyang tu semuanya fardu. Dia tak tahu nak beza dah. Tak tahu nak beza. Bila tanya, saya buat ni saya kira semua rukun lah. Ha, tanya boleh perasin tak rukun dengan sunat? Tak boleh nak perasin. Tapi dia kira semua rukun lah. Ha, dia kira semua sekali hak dia buat dia rukun. Ya? Baik. Kemudian, dan ia orang awam. Ha, jadi, dia ni masuk kategori orang awam. Orang awam ni orang biasa, bukan orang alim. Orang alim ni orang ada ilmu. Ada ilmu pengetahuan tentang sembahyang tu. Kalau kita tahu pasal sembahyang je, dia panggil alim juga. Ha, ni. Ha, kalau kita pandai satu-satu bab pun dia panggil alim juga. Ya? Alim tu dia tahu. Dia orang awam, bukan orang khusus. Awam ni lawan dia khusus. Orang khusus ni dia tahu terperinci, dia boleh beza di antara fardu atau rukun dengan sunat. Kalau suruh senarai rukun dia abang, mula takbiratul niat, kemudian takbiratul ihram, niat dalam takbiratul ihram, lepas tu baca Fatihah, lepas tu rukuk, lepas rukuk i'tidal, i'tidal tu sujud pertama, duduk antara dua sujud, sujud kedua, kan? Kemudian pula apa nama, baca tahiyat akhir, baca selawat atas Nabi, ha, kemudian bagi salam tertib, dia boleh abang satu-satu-satu. Ha, sunat pula, sunat tahiyat awal. Ha, duduk tahiyat awal, baca tahiyat awal. Ha, kemudian baca selawat atas keluarga Nabi masa tahiyat akhir. Ha, lagi apa nama, baca tasbih dalam rukuk sujud, baca doa iftitah, baca qunut subuh. Dia tahu tu benda-benda sunat. Benda sunat tu pecah dua pula. Ada abad, ada hai'ah. Kan? Baik, ha, tu orang yang khusus. Dia tahu satu-satu-satu. Kalau orang awam ni, dia kira dia ni taraf orang awam, dia tahu macam tu lah. Ha, dia kira dia buat, dia borong semua. Ha, dia kurang, bab mengaji ni kurang. Ya? Ha, dia kira tumpu pada kehidupan dia lah. Al-awamu kata ulama' kal-an'am. Orang awam ni dia seperti binatang ternakan. Binatang ternakan ni lembu, kebau,
apa nama unta kambing. Itu nama dia binatang ternakan. Pasal apa ulama serupa macam tu? Pasal la kerbau lembu ni dia hidup dia mangkit pagi pergi cari rumput nak makan. Nak pergi kenyang. Kenyang dia duduk berehat bawah pokok tu. Lapak makan punya kunyah. Kunyah tak habis-habis. Lepas tu cari ayak pula, lapak ayak. Lepas tu dah penat, dah malam tu balik tidur di kandang. Kan? Lepas tu beranak pinak. Esok pagi duduk hat tu eh. Dia tak peduli dah nak apa nama, nak buat amai apa. Macam tu lah. Jadi serupa lah orang awam ni pagi-pagi keluar ya, cari makan. Lepas tu malam balik tidur. Esok pun macam tu lah. Dia tak fikir dah halai haram. Dia tak fikir dah apa nak buat amal ibadat. Nak menuntut ilmu. Tak ada dah tu. Jadi macam ni. Jadi kalau orang awam ni, dia akan baca macam tu lah. Kalau kira semayang ni semua kena buat. Lepas tu ada orang awam, orang yang kurang, dia kurang menuntut ilmu, dia tak tahu nak kenai. Tak beza kan. Tu imam dia tak baca kunun, dia lupa baca kunun. Lepas tu kawan ni balik merungut lah. Dia kata pagi ni tu imam tak baca kunun, dia tak. Tak puas semayang. Ni tuan-tuan. Tak puas banyak. Kunut tu sunat ya? Dia tampung lah balik dengan sujud sahwi. Habis lah. Jadi sunat ni kalau tertinggal tu tak ada masalah apa. Kalau ditinggal terus pun tak ada apa. Karena dia berlaku khilaf di kalangan mazhab. Ada mazhab yang tidak membaca kunut. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah kan. Kita yang baca kunut. Lepas tu kalau puak mazhab lain tak baca kunut macam mana? Tak sah mayang ni pun. Sebab benda yang berlaku khilaf di kalangan mazhab ni, dia tak ada masalah tentang tu. Sebab tu orang awam ni dia tak boleh nak beza. Mana sunat, mana fardu tak boleh beza. Tak apalah kata ulama, dia ni orang awam. Orang yang apa nama tidak mempelajari ilmu mendalam tentang ibadah semayang ni, sehingga dia tak boleh kenai antara sunat dengan fardu ni, ataupun rukun. Tetapi dia tiada i'tiqad dengan fardu itu akan sunat. Cuma dia kata dia tak berpegang yang rukun-rukun ni, dia tak hukum sunat. Kalau kita tanya Fatihah tu wajib baca tak? Wajib dia kata. Tak apalah tu. Bukan sunat ke? Dah kena baca. Tak apalah. Dia tahu lah tu. Kata hak tu rukun kan. Apa hukum dia? Sah sembahyang dia. Sah sembahyang dia. Baik, kalau orang awam ni kita tanya apa nama rukun-rukun sembahyang, tak tahu. Kalau kita kata apa nama baca tahiyat akhir tu sunat kot, nah? Sunat. Sunat. Dia kata tahiyat akhir tu sunat. Baca selawat atas Nabi sunat. Dia kata bukan wajib. Yang tu masalah tu. Jadi sembahyang dia tak sah ni. Kalau dia pegang macam tu, sembahyang tak sah. Kerana dia dianggap tidak mempelajari cara sembahyang dan tak tahu cara ibadat sembahyang tu. Ya. Baik. Kerana benda sunat ni boleh tinggal, kalau dia anggap benda yang fardu tu sunat, nanti dia tinggal, sembahyang dia tak sah. Ya. Baik. Kalau kita orang ada ilmu, tak boleh. Orang ada ilmu, dia kena tahu beza di antara fardu dengan sunat. Kalau dia tak boleh beza, sembahyang dia tak sah. Ya? Kerana dia orang yang berilmu. Ya? Dia tak hafal, tak apa. Bukan dia suruh hafal. Tapi dia tahu. Dia tanya, apa nama ni, baca Fatihah ni rukun-rukun. Rukun sujud rukun. Dia tahu. Tak apa dah. Kunut rukun kan? Kunut sunat saja. Sunat ba'at ni kata. Tak apa dah. Walaupun dia kalau hafal tu dia tak apa nak ingat mana. Kan? Tertib macam mana? Tertib. Tertib semayang ni. Mana dilaksanakan semayang mengikut aturan dia. Yang mana kita dahulu-dahulukan kemudian-kemudian kan. Dia kata kena ada tertib. Tak boleh semayang lintang bukan. Kan? Semayang tu, semayang dulu, lepas tu sujud dulu, tu baru rokok. Itu tak ada tertib.
Dia pun tahu tertib wajib. Tak apa dah. Tu dikira dia tahu cara sembahyang. Sebab tu sembahyang ni kena menuntut ilmu. Kena ajak daripada kecil, anak-anak kita. Cara melaksanakan ibadah sembahyang tu. Supaya besar nanti dia ada persediaan untuk mendalami ilmu sembahyang tadi. Tu pun setiap satu apa nama fardu-fardu tu kena perinci lagi. Baca Fatihah dia kena betul. Kemudian rukuk dia pun kena betul, kena ikut syarat dia. Sujud pun kena betul, baca tahiyat pun betul. Kena perinci satu-satu pula. Fatihah kena baca betul ikut bacaan ataupun kaedah tajwid lah. Supaya kita baca tu makna dia kena. Kalau kita baca tak betul, dia makna dia lari. Jadi sembahyang kita tak sah lah. Dia berubah huruf dia. Bila ubah huruf, makna lari lah. Makna dah lari. Tu kena perbetul dengan guru tajwid kita lah. Okey lah, habis. Kemudian dia kata, dan disyaratkan pula bahawa sembahyang ia atas tempat yang suci. Jadi selesai tadi, syarat yang lain pula. Lagi syarat sah sembahyang. Syarat dia sembahyang di atas tempat yang suci. Suci ni makna tak ada najis di situ. Tidak dimaafkan di dalam sembahyang. Dan jika dengan zon sekalipun, walaupun dengan sangkaan kuat kita. Kita tengok tempat ni tak ada tanda-tanda kata ada najis. Kesan-kesan najis tak ada kan. Kita zon kata tempat ni suci, boleh sembahyang lah. Nak sembahyang di padang pun boleh, tak ada apa. Tak buh ni pun tak apa. Kita tengok, parti tengok, tek kucing tak ada. Jangan pipi terus sembahyang, sujud-sujud, hidung lekat tek kucing. Jenuh nak cuci pula lah. Tek kucing bukan senang nak hilang. Baik lah. Nak sembahyang tak mana pun tak boleh. Kita ni umat Nabi Muhammad SAW ni ya. Dia tak diwajibkan sembahyang, tak diwajibkan ya sembahyang di masjid surau, di tempat sembahyang, di mana-mana boleh sembahyang. Contoh baru ni orang balik cuti apa viral kan, viral di jalan apa Lebuh Raya Karak tak silap kan, dia sembahyang di tepi jalan tu kerana dah jam, depa kena berhenti sembahyang tepi jalan lah kan. Jadi tak apalah kena dah tu. Cuma dia kena tengok di bau jalan tu agak bahaya. Ya, sembahyang di tengah jalan lagi bahayalah. Di bau jalan tu bahaya. Takut jadi kalau nak buat juga tu dia pun kena fikir bubuh kun ke macam mana ke, ada orang jaga ke depan lebih kurang dalam 100 meter, seorang fikir tak apa saya jaga, buat sembahyang. Jadi jangan duk pekat duk pihak hampak-hampak dia mai apa nama lori yang mana tahu main-main lori itu dia brek dia gagal berfungsi, dia nak buat macam mana? Dia sok habis semua. Kan motor ke kan. Dia orang kata memang betul sembahyang wajib kita kena ni lah. Mungkin dah sampai waktu dah masuk tengok kita pengurusan pula kena tahu. Bukan tak boleh sembahyang boleh jalan sembahyang. Tapi kita abang kawan kita okey ni kita pakat nak sembahyang semua ni okey seorang tunggu ni lah. Payah tak? Tak apa, lepas saya pergi dah agak-agak 50 meter, saya tunggu siap-siap lah. Kan? Bagi ni. Ataupun tengok bawah tu kot-kot ada, dilepas pada bawah jalan tu, ada ruang kosong sikit kan? Agak-agak boleh kita semayang lah. Kan? Bawah tu kot ada parit, mungkin pergi depan tu sikit lah. Semayang depan tu sikit selamat. Kan? Lalunya selepas daripada pengadang jalan tu dia ada macam apa nama tanah ni kan rata tu bau juga kemudian bau parit boleh lah itu semua pengurusan pengurusan kebijakan kita. Okey, jadi umat Nabi Muhammad ni diberi keistimewaan sebagaimana Nabi sebut dijadikan mana-mana bahagian di
muka bumi ini tempat semayang, boleh semayang asalkan tempat tu suci. Tidak diberikan kepada umat yang sebelumnya. Umat yang sebelum ni, kalau dia nak semayang payah, dia kena pergi cari tempat ibadat dia. Tuan-tuan bayang tengok. Ya? Jadi kalau dia nak pergi musafir apa semua, dia kena fikir dah, kena sampai ke tempat ibadat dia ni, time dia cukup dah. Oh payah, payah tuan-tuan. Ya? Kita senang. Tapi tak apalah, Indonesia kita ni masjid surau banyak kan. Beraya beradaan ni boleh. Mana tahu kot-kot terkepit macam kata tadi lah. Kereta rosak ke apa, tak apa. Boleh semayang di tepi jalan, saya akan selamat lah. Kan? Baik. Jangan semayang belakang kereta, semayang belah sana. Kalau mereka nak main sapu, sapu kereta kita dulu lah. Kita selamat lah. Kan? Kalau motor, kalau lori, tak ada jamin lah. Lori tu dia sapu apa nama kereta dengan kita-kita sekali, lori. Itu kena jaga juga. Baik, jadi kena pastikan tempat tu suci. Tempat yang kita nak semayang ni. Jadi tempat yang semayang ni maksud dia macam mana? Tempat yang kita nak sentuh tujuh anggota ni. Bukan makna kita tengok hutang kawasan kita nak, contohlah sejadah kita kata kan. Sejadah kita tu depan tu ada teik cicak atas sejadah tu. Oh ni tak ada semayang lah. Dan bila kata tempat semayang kena suci, atas sejadah kita tu ada teik cicak. Tapi bila kita sujud, kena tak teik cicak? Tak kena. Teik cicak kecil ya. Kan? Boleh tak semayang? Boleh. Tetapi makruh hukumnya. Kita semayang di hadapan najis. Maksud tempat semayang ni tempat tangan kita, kaki kita yang nak apa nama letak tempat sujud kita tu. Ya, tang mana hak yang bersentuh dengan anggota sujud kita. Yang tu saja jangan ada najis. Ya, bukan mana keseluruhan tempat tu dah. Kita tengok kawasan tu, okey, katalah di tempat tu najis banyak. Kita boleh letak ada satu tempat, dua, tiga tempat ni untuk letak anggota tangan kita, lutut kita, tapak kaki kita, dahi kita. Yang tu yang suci, tanglin semua najis. Sah tak? Sah. Dia tak bersentuh najis dengan tubuh badan kita atau pakaian kita. Jadi maksud dia, tempat yang kita nak letak tu jangan ada najis. Contohlah kita semayang turun-turun apa nama sujud, burung dia berak, kita letak tangan kena dekat taik burung tu. Betul-betul. Habislah. Batal semayang kita. Ya? Bukan makna bila burung berak, kita tengah duduk diri tu, burung berak atas sejadah kita. Batal semayang dah. Pasal tak kena dengan kita lagi. Ya? Dia kena faham tu tentu. Baik. Walaupun dengan sangkaan yang kuat, ya, maknanya tak semestinya kita kena yakin kalau ada sangkaan yang kuat kata tempat itu suci memadai. Baik, dan jangan ada bersentuh satu suku daripada badannya atau pakaiannya dengan najis yang tidak dimaafkan di dalam sembahyang pada ketika qiyam dia atau duduknya atau rokoknya atau sujudnya. Ya? Jadi itu maksud dia di sini. Tempat yang dia nak letakkan kaki dia ketika dia berdiri, tempat yang dia nak letakkan sebahagian daripada anggota tubuh badannya ketika duduk, kan? Kalau duduk dia ambil ruang banyak lah. Kita punya petih kita tu akan letak di atas tempat semayang, kan? Betul tak? Punggung kita pun akan letak tempat semayang waktu kita sujud. Waktu kita duduk antara tahiyat akhir atau tahiyat awal. Ya? Baik. Waktu kita sujud pun sama, tangan kita letak di tempat tu kena pastikan suci. Dahi kita pun letak pada tempat yang kita nak sujud, kena suci. Itu yang dimaksudkan di sini. Nah? Baik. Nah? Kemudian dia kata, jangan sentuh badan dia, pakaian. Dua ni. Badan dengan pakaian.
Badan pun tak boleh sentuh dengan najis, pakaian pun tak boleh kena najis tu. Dia satu lagi, jangan pakaian atau badan kita bersambung dengan sesuatu yang berhubung dengan najis. Contohnya mikrofon yang kita pakai. Kan? Imam pakai mikrofon, dia ada wire. Wire tu buh kat dinding tu. Kat soket dia. Jadi wire tu kena pastikan jangan ada najis. Mikrofon tu tak apalah, dia benda tu kita kira asal dia suci, ya. Asal benda ni semua suci. Saya pun dibuat daripada benda suci, plastik takkan buat daripada apa nama minyak babi kot, dah kot. Kan? Lemak babi. Dia buat daripada bahan petroleum kan. Jadi pastikan mikrofon tu, wire tu jangan ada tek cicak. Selalu tek cicak masalah dia. Kalau ada tak sah semayang pasal mikrofon tu dilekat pada baju kita, dia berhubung dengan najis. Bersambung dengan najis. Walaupun najis tu tak sentuh kita. Tapi dia bersentuh dengan sesuatu yang bersentuh dengan pakaian atau badan kita. Tu kena jaga lah. Tok Syak kena duduk parti tengok kadang-kadang wire mic tu kan. Yang dia bubuh tu, kalau di dinding lekat najis tak apa, dia hak yang wire tu saja. Dengan dia punya apa nama, dia punya plug dia tu. Kadang-kadang cicak dia pergi berak datang tu, habis. Ini selalu saya tekankan benda ni. Dia tak ambil berat. Ya, kita tak kira pakaian kita, apa saja yang bersambung dengan kita. Ya. Yang diikat di tangan kita ke, kan? Ataupun diletakkan di baju kita macam mikrofon tadi, jangan ada najis yang lekat pada mikrofon dan tali dia tu. Ya, yang tu penting. Jadi kita kena pastikan. Okey, selesai. Dan disyaratkan pula mengetahui dengan masuk waktu atau zon masuknya waktu dengan ijtihad. Okey, yang seterusnya syarat sah sembahyang, dia kena yakin masuk waktu sembahyang. Ya. Jangan kata ni apa nama lorok masuk dah lagi tu. Masuk dah kod, kod tak mau. Ya. Dia tak ada kod di sini. Dia kena yakin masuk waktu sembahyang. Yakin macam mana? Kena tengok matahari itu gelincang. Oh, payah ha. Pacak ala kayu. Zaman Nabi tu dia pacak kayu, dia tengok bayang tu mula condong ke arah apa nama timur, kan? Pacak kayu tengah-tengah tu bayang tak ada, matahari duduk tengah. Tengah langit. Lepas tu dia ingat bayang tu mula ada, kan? Mula memanjang. Sebelah mana? Sebelah timur. Pasal apa? Pasal matahari dia kuih tenggelam belah barat. Dia pancar cahaya pada tiang, menghasilkan bayang belah timur. Kena tahu agak sikit tu. Itu masuk waktu lohok lah tu. Itu yakin lah. Kan? Yakin masuk waktu lohok. Ada siapa buat macam tu? Tak ada siapa buat. Kan? Tak ada siapa nak buat macam tu kan? Baik. Maka dia bagi dua. Yang pertama, kita kena yakin masuk waktu sembahyang. Dan yang kedua, zon. Zon ni dia tak sampai tahap yakin. Kalau kita kata yakin tu, kita ukuran dia 100%. Zon ni ukuran dia 90%, 70%. Itu dia panggil zon. 80% dia punya keyakinan dia tadi. Tak sampai 100%. Itu nama dia zon, sangkaan yang kuat. Baik, sekurang-kurangnya kalau dia tak tahu dengan yakin masuk waktu, ada zon di dalam hati dia, sangkaan kuat dalam hati dia bahawasanya telah masuk waktu sembahyang. Baik, nak dapatkan zon ni, sangkaan ni, dia kena ada peraturan dia. Ya.
kena ada apa nama tanda dan alamat dia, membuktikan kata menguatkan zon kita tu, menguatkan zon kita tu. Sebab dia zon ni tak yakin, tak pasti. Jadi kena ada suatu benda lain sebagai bukti untuk menyokong sangkaan kuat kita. Kan? Contohlah macam ni lah. Seorang tu dibicara di mahkamah kerana dia membunuh seorang, bunuh orang lain. Baik, hakim dia boleh putih kat hukuman? Tak boleh. Pasal apa? Dia tak tengok sendiri. Hakim tu, katalah hakim tu baru kata dia tengok kawan tu apa nama bunuh kawan ni. Nampak. Dia pun balik, kawan tu kena tangkap, tengok, oh dia ni yang bunuh. Saya tengok sendiri, hakim tu kata. Dia sendiri, dia jadi saksi. Jadi, nak kena apa nama panggil saksi lain dah, tak bayar saya jadi saksi. Lah macam ni lah, kena ambil orang lain hakim tu. Hakim lain takut lagi ikut dia murung apa, ambil hakim lain, dia hakim tu jadi saksi pula. Kan? Tak ada lagi dalam sejarah kan. Tapi kod-kod ada. Yang tu dia tengok sendiri. Dia nak buat keputusan, ni saya buat keputusan terus ya, pam, dia kata dia hukum gantung. Apa nama hukum bunuh. Kenapa? Kerana salah. Mana boleh? Saya tengok sendiri dia tak. Kemudian dia rakam pula hakim tu. Tunjuk ni dia, bukti dia. Jadi orang panggil apa? Tu yakin. Kalau zon ni, hakim tu dia nak buat keputusan tak boleh. Dia kata pergi cari saksi, cari bukti, cari apa senjata yang digunakan untuk bunuh. Kemudian tengok cap jari apa semua. Tu orang panggil apa? Yang tu dipanggil bukti ataupun tanda-tanda yang kita guna untuk menguatkan dakwaan kita. Dakwaan membunuh tu. Ada cukup bukti tu, kan? Betul tak betul tak tahu. Boleh jadi kawan tu orang lain bunuh, dia pergi pegang kawan ni, buat ambil cap jari, kan? Kemudian dia yang kena tuduh. Boleh je lah, sebab siapa tak ada siapa tengok. Cuma kita bergantung pada bukti tu, nama dia zon. Boleh jadi dia bunuh, boleh jadi tak. Tapi bukti tu semua mengarahkan ke arah dia. Kata dia bunuh, habis eh? Hukum lah. Kan? Itu nama dia zon. Zon ni perlu kepada suatu bukti lain untuk menyokong dia. Sebab itu dia kata apa? Atau zon masuk dengan ijtihad. Itu orang panggil ijtihad. Ijtihad tu sebagai orang kata apa? Bukti yang menyokong sangkaan kuat dia. Kan? Ijtihad ni apa makna? Berusaha bersungguh-sungguh mencari tanda dan bukti untuk menyokong sangkaan yang kuat. Sangkaan kata masuk waktu tu. Contohnya seperti dengan wirid. Wirid ni dipanggil sebagai bukti yang menyokong. Dia tak tahu waktu ni masuk bila. Tetapi dia ada buat wirid ni, sebelum ni dia buat wirid. Katalah 2 jam dia wirid tu, selepas 2 jam dia dengar orang bang. Pada waktu sekian-sekian. Dan dia tengok apa nama matahari zaman dulu dia tak ada jam lah. Ada jam lah, senang ada jam. Kan? Katalah lepas daripada apa nama, selalunya dia pergi balik masjid, pergi makan apa semua ni. Kan? Lepas tu dia wirid, lepas 2 jam masuk lohok. Masuk lohok dia dengar orang azan. Kemudian dia pergi tempat lain. Pergi tempat lain ni tak ada orang bang. Jam tak ada. Dia pun my time hak yang dia buat makit lepas subuh tu, dia tak lari masa dia, kan? Lepas pada subuh dia makan, dia rehat apa sah, lepas tu dia wirid lepas 2 jam. Lepas 2 jam dia tengok masa ni mata masuk dah lohok ni. Pasal lepas wirid 2 jam ni memang pasti dah lohok masuk. Tu bukti dia. Dia panggil apa? Ukuran masa menggunakan wirid, kan? Kita wirid. Wirid apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Contoh kan? Bila kita sebut subhanallah 1 saat, subhanallah 2 saat, subhanallah 3 saat, kan? Kita buat
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita buat macam ni, dikira satu saat. Ha, kalau tuan-tuan tak ada jam pakai ni, ha, jenuh. 60, 1 minit. Kan? Tak ada jam buat macam ni. Ha, ini kita, ini ukurannya. Kan? Jam tu dia dah, dia punya detik dia tu dah apa nama, sekata. Jam, dia punya pergerakan jarum dia tu sekata. Ha, yang ni dah lah. Yang ni kadang-kadang lagi lenguh dia kuih kerah lambat tu. Kan? Main 2 jam duduk macam ni ke? Mula. Ya? Baik, itu ukuran dia dengan wirid daripada Quran. Wirid Quran contohnya dia baca Quran, katalah Quran tu kan dia ada surah dia, dia baca Quran 4 juzuk daripada start, daripada apa nama, lepas dia makan apa, rehat apa, lepas subuh tu dia baca 4 juzuk. Selalunya orang bang, esok pun dia buat macam 4 juzuk orang bang. Bila dia pergi tempat lain, dia buat rutin yang sama juga. Dia baca Quran 4 juzuk. Tempat yang tak ada orang bang ni, dia tahu dah masuk lorong dah. Lepas tu. Itu dia panggil bukti dia. Atau mutala'ah. Mentala'ah kitab ke, buku ke. Kan? Atau umpamanya. Contohnya seperti menjahit. Ini pun dia panggil tanda-tanda. Dia panggil ijtihad juga lah. Seperti menjahit. Kalau kata dia menjahit 3 lay pakaian, masuklah asap. Selalu yang jahit 3 lay pakaian, lepas lorok, masuk asap. Dan dia jahit tu sekata, tak ada kot, apa lambat, cepat, tak ada dosa lagi nak. Apa nama? Jahit dia tu, kerja dia tu sekata dan berterusan. Tak ada lagi jahit sah, lengan, cemui, tengok sah, Facebook sah. Jawab WhatsApp tu. Dah. Kita kira dia buat kerja tu tak putui. Selalu di-try sekali, dua kali. Maknanya, dia punya kerja dia tu berjalan secara sekata. Sebab tu tuan-tuan, kalau apa nama, kita toke, kita nak ambil orang kerja, kita nak bagi gaji dia macam mana? Aku nak bagi 100 patut padan tak? Kita kena tengok dia punya kerja dia buat tu. Dia tanya dia yang boleh jahit selai rupa ni, dia kata saya sehari saya boleh jahit ataupun boleh buat apa nama pintu ke dengan kemahiran ni 5 keping pintu dah. Ataupun kalau jahit 5 lay baju. Kita tengok. Tengok 8 jam dia buat tepat 5 lay baju habis. Kita boleh bagi gaji 100 dia. Tapi bila orang mula belajar, kan? Kita ajak-ajak dia, kita tengok dia, dia boleh buat 8 jam tu 2 lay baju ya. Kita nak bagi gaji berapa? Kita ambil ukuran dia dah. Ukuran dia 5 lay baju ni, yang 2 lay baju dia boleh buat ni kita tak boleh bagi 100. Kena bahagi tu. Kan? Kena bahagi 2/5 daripada gaji dia tu. Boleh bagi banyak ni ya. 2/5. Mungkin RM40 lah boleh bagi kat dia. Dia boleh buat 2 lay baju. Tu orang duk bagi tangga gaji tu pokoknya tu lah. Yang ni lah orang menega ni. Orang kerja kerajaan dia dah siap dah. Dia punya tangga gaji dia tu. Kan? Yang buat kerja, tabak kerja buat tu lah. Melambat cepat pun macam tu juga. Kan? Laju boleh buat proses dokumen 20 ke 100 pun duk macam tu juga. Gaji. Yang swasta kerja sendiri ni dia berkira kan, dia berkira dia tengok tu ukur namanya kita nak bayar gaji orang berapa, kita nak bayar batuk badan kita ukur tengok. Ni pun sama ya, itu cerita orang nak buat kerja ni. Dan dia kata apa, menjahit dan kukuk ayam. Ayam berkukuk ni, ayam jantan biasanya tepat pada masa. Itu pun boleh jadikan sebagai tanda dan apa nama ni, bukti untuk waktu sembahyang. Contohnya biasanya sejam sebelum subuh ni ayam ni dah kukuk dah. Ayam dah kukuk kan. Jadi lepas pada ayam kukuk ni kita baca Quran katalah 2 juzuk masuk subuh. Kita pun pergi mana kita dengar ayam tu kukuk,
Orang kata lah orang tak bang hari tu, jam tak ada. Kan? Ini yang panggil ijtihad ni. Dengar ayam pokok lah kita baca Quran 2 juzuk. Lepas Quran 2 juzuk ni mesti masuk subuh. Ha. Ya? Lama lah ada jam, ada jam orang tak peduli lah sebab tu. Senang kan? Baik. Dan umpamanya seperti suara himar yang sudah dicuba akan dia. Ha, suara himar. Ha, himar ni mana keldai. Ha, keldai ni bunyi dia kuat. Ha, dia bunyi teruk pada ni lagi lah. Apa nama bunyi kuda. Kadang-kadang kita dengar ada waktu-waktu tertentu bunyi dia. Oh, gerun dengar. Ya, sebab tu suara himal tu diibaratkan suara ahli neraka. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Dalam Quran kata sesungguhnya suara paling teruk sekali suara himal lah, suara ahli neraka. Qiyau kena siksa. Oh, bunyi dia punya teruk. Kadang-kadang gerung kita dengar. Kan? Saya duduk di Syria dulu ni. Kadang-kadang himal lalu tu dia bunyi. Oh Allah, saya kata memang betul eh. Suara dia, bunyi dia tu cukup teruk ya. Kan? Baik. Himal pun kadang-kadang dia berbunyi. Bila kita cuba dulu, kita uji dulu. Ayam pun kena time yang sama juga. Maka kita percaya kat ayam tu. Percaya kat himal tu, dia akan bunyi waktu tu ya. Ha, itu boleh jadi sebagai bukti lah untuk menguatkan sangkaan kuat kita kata dah masuk waktu. Kan? Ha. Dan dikendaki ijtihad dengan tersebut itu seperti bahawa ta'amul. Yang ini memerhati. Ta'amul ni makna memerhati dengan teliti. Ya? Meneliti pada menjahitnya. Adakah ia bersegera padanya atau tidak? Ha, kalau kata kita nak jadikan kita ijtihad. Ijtihad ni kita kena usaha sungguh-sungguh cari bukti. Contohnya dia tengok kawan ni jahit sekata tak? Adakah kawan ni jahit cepat ke lambat ke? Kan? Kita tengok lah, dia ni jenis jahit lambat. Tapi sekata tak dia jahit? Habis baju ni dia jahit baju ni sekata tak? Kalau sekata dia punya ni, kita boleh ambil sebagai panduan untuk menentukan masuk waktu sembahyang. Ha, contoh dia kan? Ataupun tiada. Dan kukuk ayam adakah dahulu daripada adatnya ataupun tiada? Ha, dia tengok ayam ni kukuk hari ni kita tengok 2 jam sebelum subuh. Esok 2 jam sebelum subuh. Lusa 2 jam sebelum subuh. Ha, jadi ayam ni memang betul disiplin. Ikut time lah. Ya? Ha, dia tak ada kot sehari dia pi kukuk lewat sikit ke ataupun awal sikit. Tak. Ne? Cuba perhati tengok kalau kita ada ayam. Baik. Nah. Dan demikianlah maka tiada harus sembahyang dengan semata-mata berpegang akan yang tersebut dengan ketiadaan ijtihad. Baik. Kalau kita sembahyang dengan cara sangkaan kuat kita tanpa bukti ijtihad tu. Ya, hukum dia tidak harus kita sembahyang dan tidak sah kalau kita sembahyang juga. Maka maka jika ia sembahyang dengan ketiadaan mengetahui masuk waktu atau zon masuknya dengan ijtihad, tiada sah sembahyangnya. Dan jika berbetulan dan muafakat, yang ini kebetulan, dengan masuk waktunya sekalipun. Baik, kalau dia sembahyang tanpa mengetahui dengan yakin masuk waktu sembahyang ataupun sekurang-kurangnya ada zon yang di kuatkan dengan bukti dia ijtihad tadi, yang disokong dengan bukti ijtihad tu, maka sembahyang dia tak sah kalau dia tak buat itu. Dia mesti yakin ataupun sekurang-kurangnya zon. Zon ni seorang contohnya kalau sekarang kita tengok takwim. Takwim sembahyang. Tapi dengan satu syarat. Dengan satu syarat. Kena pastikan jam yang kita tetapkan itu mesti tepat mengikut jam piawaian Malaysia kita. Ini masalah kita di masjid surau, tuan-tuan. Tak apa, saya tambah sikit masa mana. Masjid surau ni, jam pi beli dekat pasar malam. Bila beli jam pasar malam, pakai 3 bulan, jam tu gelong lah. Kan? Untuk masjid surau beli yang mahal,
yang memang apa nama ada kualiti. Pasal kita nak menentukan masuk waktu sah batal sembahyang ni. Ya. Jadi jam tu kita kena sentiasa pastikan jam yang bagus, jam digital, kerana apa nama dia punya, saya tanya orang kedai jam kan. Dia jam mana bagus, dia kata you pakai digital. Cina tu kata. Pasal apa? Dia kata digital ni satu tahun dia punya ralat dia satu detik saja. Satu saat ni. Bukan satu detik, satu saat. Oh, kalau jam jauh ni biasa dia kena set lah, dia kata. Dia akan lari kadang-kadang pergi 5 minit. Kadang-kadang kalau wahab bagus elok pun, dia kata termasuk jam Rolex sekalipun, kalau jam jauh tu dia lari juga. Dia lari tapi tak lari banyak lah. Lari berapa second. Tapi jam digital ni bagus. Dia satu tahun satu saat dia lari. Kita kena tahu benda-benda ni semua. Benda kita nak guna buat amal ibadat api lah. Tanya orang yang pandai. Saya saja tanya lah kedai jam saya nak beli tu. Dia kata macam tu. You nak beli kalau mau tepat, digital. Kalau jam jarum, bateri ke, pakai yang tak bateri ke. Walaupun jam yang main sekalipun, dia ada ralat dia lebih apa nama. Ralat dia tu lebih jauh sikit. Ya? Banyak sikit berbanding dengan digital ni. Satu. Jadi kena sentiasa apa nama tetapkan jam tu set dia. Baru kita boleh boleh tengok takwim yang disediakan oleh kerajaan ya. Sebab kita nak tengok masuk waktu pukul berapa 8:30 kan. Kita boleh tengok jam 8:30 dah. Padahal jam tu cepat 10 minit baru 8:20. Kan? Bila jadi itu kita bang awal, kita sembahyang awal. Orang duduk di rumah pakat sembahyang dah. Ha, habis. Lebih-lebih lagi bulan puasa. Kan, dengar-dengar Allah tu dia ngap terus dah habuh. Ayam bengang. Tak makan kurma dah. Rupanya tok bila bang 5 minit awal pasal jam tu dah ralat dah 5 minit. Lebih awal daripada waktu waktu sebenar. Tu dia. Ya. Sembahyang tak apa, puasa tak sah, sembahyang pun tak sah. Apa tu jam ni kita kena ni. Apa nama apa betul. Tok Bilal beli jam mahal kat dia, buah kat tangan. Jam digital. Tak apa dah, terus beli jam jarum ataupun pakai jam yang elok di surau ni. Kan. Kalau ada jenis apa nama takwim hak yang elektronik tu, digital tu, dia punya vendor dia kena main setting dia. Mungkin 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Biar nak pastikan tak jadi gelong ke apa ke. Ha, ni. Kena ambil tanggungjawab. Okey, no? Sekiranya dia sembahyang juga tanpa apa nama, sekurang-kurangnya ijtihad, ya. Walaupun kebetulan masuk waktu, tak sah sembahyang dia. Kerana sembahyang dia tak apa nama pastikan lebih awal masuk waktu. Katalah dia dia gamak atau masuklah kot rasa hangat semacam ni kata sembahyang. Sembahyang lepas tu ada orang habaq kata betul ya, dah masuk waktu dah. Tapi masa mula dia sembahyang tadi dia tak berusaha untuk memastikan betul ke masuk waktu. Dia terus agak-agak ikut aku sembahyang dah ni lo, boleh sembahyang kot no. Boleh semayang berasa panas macam ni. Dah lohok lah ni kan. Tak puas semayang. Kebetulan memang dah masuk lohok. Sah tak tak sah semayang dia. Pasal apa? Pasal dia tak ijtihad. Dia tak apa mencari waktu dengan cara tepat ataupun sekurang-kurangnya zon tadi ni. Ni sangkaan kuat. Itu penting lah. Okay, kemudian yang yang seterusnya habislah perbincangan ini. Dan disyaratkan pula menghadap ain kiblat. Ha, ya. Jadi ini masuk syarat mengenai kiblat pula. Ha, saya rasa cukup sekadar itu dulu malam ini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita pada kuliah kita yang akan datang. Jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga perbincangan pada malam ini memberi manfaat kepada kita dan dapat membantu kita untuk memperbaiki dan memperbetulkan ibadah kita dari semasa ke semasa insya-Allah. Semoga Allah Taala menerima semua amalan kita insya-Allah.
Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين